sebelum perayaan, kita akan mengingatkan rakan-rakan kita supaya berhati-hati di jalan raya. Jadi memang kena pada tempatnya. Pada kali ini kita menganjurkan kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri di Dun Kelebang sesuai dengan Datuk Lim Ban Hong sebagai adunnya. Jadi kawan-kawan keturunan Cina, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan Hong Si Fa Chai Xin Nen Kuai Le. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tema bagi kempen keselamatan jalan raya pada tahun ini ialah bertimbang rasa di jalan raya, elak terkorban nyawa. Ini yang Datuk Lim Ban Hong cuba ulas sedalam mungkin sebentar tadi, dan kita dapat tahu bahawa pembangunan infrastruktur di dalam bentuk pengangkutan ini tidak menjamin akan kurangnya angka kemalangan yang berlaku di jalan raya, tetapi sebaliknya lebih kepada pertimbangan minda kita. Bagaimana kita boleh bertimbang rasa di atas jalan raya? Yang pastinya sikap inilah yang akan menyumbang kepada penurunan angka kemalangan di atas jalan raya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bersama rakan-rakan di Melaka telah lebih kurang 2 tahun yang lalu menyatakan minat kita untuk mewar-warkan, bukan saja kita memandu dengan berhati-hati, tetapi memandulah dengan hati.